lihatlah bagaimana para sahabat dalam contoh berlomba dalam kebajikan luar biasa luar biasa kalau kita baca para sahabatnya lihatlah bagaimana dalam apa namanya kisah Abdullah bin Rawahah disebutkan dalam biografi beliau dalam al Isabah ya Abdullah bin Rawahah suatu hari dia datang ke masjid kemudian Rasulullah SAW sedang berkhutbah dalam masjid tiba-tiba Rasulullah SAW berkata ijlisu duduklah Walau Allah apa yang terjadi di dalam masjid. Para sahabat duduk. Abdullah bin Rawaha belum sampai masjid. Dia duduk di jalan. <laughs> dengar Ijlisu duduk. Dia duduk. Dia tidak peduli apa yang terjadi. Dengar Rasulullah bilang duduk. Dia duduk di jalan. Sampai akhirnya Rasulullah keluar. Dia masih duduk di jalan. Dia terus kenapa ya? <laughs> kenapa yang dia duduk di sini? <laughs> saya dengar. anda bilang duduk. Saya duduk. Subhanallah. Tidak tunda-tunda. Kata Rasulullah SAW. Zadakallahu hirsan ala tawa'iyatillah. Wa tawa Rasulih. Semoga Allah menambah engkau dalam semangat. Dalam taat kepada Allah Rasulullah semangat. Lihatlah bagaimana Umar bin Al-Humam radhiyallahu taala ketika dalam perang Badar. Rasulullah SAW berkata, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian, segeralah menuju surga yang luasnya langit dan bumi. Kata Umar bin Al-Humam radhiyallahu anhu al al-Ansari, "Bakhin bakhin jannatun arduha samawati wal ard ya Rasulullah, menakjubkan surga yang seluas langit dan bumi." Kata Rasulullah, "Na'am, iya." Ya. Maka Rasulullah SAW kata dia Rasul kalau saya meninggal sekarang saya masuk surga kata Rasul anta minum kau akan termasuk dari mereka begitu dia mendengar Rasulullah mengatakan kalau kau mati sekarang kau akan masuk dari mereka dari penghuni surga maka dia mengeluarkan akhraja min ju'batihi tamaratin maka dia mengeluarkan dari tempat tempat anak panahnya ada beberapa butir kurma kemudian dia makan makan kurma tersebut kemudian dia berkata La'in in itu hatta aku la tamarati hadi inna tawila. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan korma ini terlalu panjang hidup saya. Dia buang kormanya, dia masuk dalam pertempuran, meninggal dunia. Dia tidak mau nama, menunggu lama-lama. Lihatlah -lama. bagaimana Hamzah ibnu Abi Amir, Gosilul Malaika, baru menikah, berhubungan dengan istrinya di pagi hari. Belum sempat dia mandi junub dia mendengar genderang perang dikobarkan maka dia pergi Langsung berperang, tidak sempat mandi junub. Sehingga ketika meninggal dunia, Rasulullah melihat malaikat memandikannya. Rasulullah tanyakan kepada keluarganya, kenapa bisa demikian? Ternyata dia belum mandi junub. Radiyallahu ta'ala anhu. Ya. Lihatlah Amr bin jamu dalam perang Uhud. Amr bin Jamuh radiyallahu anhu. Ya, dia melihat anak-anaknya ikut perang, dia sudah tua dan dia terpincang. Karena Rasulullah kasih dia uzur, dia ada pincangnya. Maka dia berkata, ya Rasulullah, Lalu kalau saya meninggal hari dalam peperangan, apakah saya akan masuk surga dengan pincangku ini?" Kata Rasulullah, "Iya, kau akan masuk dengan pincangmu." Langsung dia masuk dalam pertempuran, meninggal dunia. Kata Rasulullah, "Seakan-akan aku melihat dia di surganya berjalan dengan pincangnya saliman atau sohehan Pincangnya tadi jadi baik tidak pincang lagi di surga dia berjalan." Radhiyallahu taala anhu. Lihatlah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq taala anhu Ketika Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, "Man ashaba man asbaha minkumul yauma shaiman?" So Siapa di antara kalian hari, hari ini puasa? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah." "Man asbaha Siapa di antara kalian uh, yang melayat jenazah? Kata Abu Bakar, "Saya ya Rasulullah." Siapa di antara kalian yang menyung orang sakit? Kata Abu Bakar, "Saya ya Rasulullah." Siapa yang dizekal beri makan fakir miskin? Kata Abu Bakar, "Saya Rasulullah. Semuanya saya, 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 saya." Kemudian kata Nabi mengomentari, "Majtama'na ma fi illa dakhala jannah Tidak mungkin perkara-perkara ini berkumpul pada seorang dikerjakan dalam sehari, semuanya dikerjakan kecuali masuk surga. Lihat Abu Bakar semangat. Ketika perang Tabuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membutuhkan dana yang besar, maka para sahabat berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Di antara mereka yang tidak punya apa-apa, Ada yang hanya membawakan gandum satu satu sok, ada yang cuma berapa mut. Enggak punya pi itu yang dia bisa berikan, dia berikan, dia bawa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggi bisa berikan. Apa kata Umar radhiyallahu taala anhu? Ya. Amarana Rasulullah sallam bi sadaqah, fa wafaqa malan indi. Rasulullah menyuruh kami untuk bersedekah kebetulan ketika itu lagi saya lagi ada duit kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. aku berkata, Saat biku Abu Bakrin al yauma hari ini aku akan melombai Abu Bakar. Mereka sudah ada niat dari awal berlomba, sudah ada. Saling mencintai di antara mereka, tapi mereka berlomba dalam kebajikan. Kata dia saat al yauma Abu hari ini saya akan melombai Abu Bakar. Dalam kebetulan saya punya duit. Ya, in allah Kalau saya bisa melombainya satu hari, inilah kesempatannya. Umar tahu dia selalu kalah. Dia bilang ini kesempatan saya mengalahkan Abu Bakar. Fajitu binas malik Aku datang kepada Nabi saw dengan setengah hartaku. Rasulullah bertanya, "Ma abqaita ahlik? Apa yang kau sisahkan? Kau tinggalkan buat keluargamu?" Kata Umar bin Khattab, Abu lahum mislahu." Aku tinggalkan seperti yang saya bawa, artinya setengah. Setengah harta untuk engkau ya Rasulullah, setengah harta untuk untuk keluarga. Faja'a Abu Bakrin tiba-tiba datang Abu Bakar. malihi kullih. Dia bersedekah dengan seluruh hartanya. Rasulullah bertanya, "Ma ahlik? Apa yang kau sisahkan buat keluargamu?" Kata Abu Bakar, Abu Qaitullah humullah wa rasulullah. Aku sisakan buat keluarga ku Allah dan Rasulnya. Luar biasa. Siapa di antara kita bisa seperti itu? Sedekah takut, sedekah ragu-ragu. Sudah sedekah banyak menyesal. <gifat> Lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum dia. Utsman bin Affan ketika dalam perang ketika dalam perang Tabuk, Rasulullah butuh duit. Rasulullah butuh sedekah. Dia bilang, "Saya Rasulullah, saya berikan. Saya Rasulullah." Dia bilang, "Saya berikan, saya berikan." Saya berikan. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma Utsman ma ba'da Uthman mau bikin apa saja setelah hari ini enggak ada enggak ada mudarat bagi dia. Enggak ada mudarat bagi dia. Apa yang mau dilakukan selain terserah, enggak ada mudarat bagi dia. Kenapa? Karena semangatnya dalam uh, melakukan kebajikan. Lihatlah bagaimana Ibnu Umar. Ibnu Umar Rasulullah SAW mengatakan, "Nikmal rajul Abdullah law kana Sebaik-baik orang adalah Abdullah. Kalau dia sholat malam, Abdullah bin Umar sholat malam, dia tidak pernah tinggalkan lagi. Karena dia tahu Rasulullah s.a.w. mengatakan orang terbaik adalah yang uh, sholat malam. Rasulullah s.a.w. juga mencontohkan dalam hadis dari imam Bukhari. Ya. Satu hari Rasulullah s.a.w. sedang sholat, tiba-tiba ya, Rasulullah s.a.w. segera pergi beranjak menuju ke rumah sampai dia melewati orang orang, -orang pada kaget lihat Nabi kenapa Nabi tiba-tiba langsung pergi ya maka Rasulullah SAW mengatakan ada tiber ada sepotong sepotong emas di rumah ya saya takut anyah bisa saya takut dia akan menghalangiku terlalu banyak pikir dunia Rasulullah segera bagi itu emas kata Rasulullah jadi Rasulullah ingat dalam sholat ada emas yang masih tersisa di rumah dia belum sedekahkan maka begitu sholat dia segera itu bagi emas subhanallah Kenapa? Kata Rasulullah saya takut aniyah bisa nih. Saya takut dia akan menghalangi. Kata sebagian ulama eh, takut seperti Ibnu Hajar takut tafakkur, banyak pikiran mikirin harta tersebut. Kata Rasulullah sedekahkan. Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang sifat Nabi ketika di bulan Ramadan? Walau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min mursalah. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi itu lebih cepat kebaikannya daripada angin yang berhembus. Apa kata para ulama? Angin berhembus itu punya dua sifat: sifat cepat, angin berhembus cepat, dan menyebar. Nabi kebaikannya lebih baik daripada itu, lebih cepat dan lebih tersebar.